Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, Dei Della. Dan teman-teman, buat teman-teman yang berhijab kayak aku atau mungkin berusia kayak aku gitu ya, kalian pernah nggak sih ngalamin yang namanya rambut rontok? Rontoknya tuh pake banget. Jadi aku tuh kadang kerasa kayak, aduh ih. Rambut aku tuh terus terang dulu tuh lagi dari kecil remaja gitu, rambut aku tuh tebal banget. Jadi kalau diikat tuh sampai kayak ikat rambut tuh nggak muat gitu ya. Nah, seiring bertambahnya usia, mungkin karena aku juga nggak terlalu memperhatikan kebutuhan rambut aku, jadi ya udah deh keramas sudah gitu ya. Kadang pakai kondisioner gitu kan. Nah, jadi mungkin rambut juga mulai kayak berteriak gitu, hello, aku juga perlu perawatan, aku juga perlu kasih sayang gitu ya, aku juga perlu perhatian gitu. Nah, akhirnya aku mulai concern karena aku takut botak, aku takut gundul, karena pada saat keramas itu ada yang lewat, rambut itu keambil banget gitu. Terus kalau misalnya bangun tidur di bantal itu ada juga rambut, kalau nyisir ke bawah juga. Katanya gini, kalau rambut yang rontok itu harus tetap disisir terus supaya si pori-pori kepalanya tuh bernafas, katanya gitu. Iya sih, aku juga tahu, tapi setiap kali nyisir tuh horor gitu. Jadi, deg-degan. Nah, akhirnya aku cari tahu, oh iya, rambut itu harus dirawat selain di keramas, terus pakai kondisioner. Nah, selain keramas, pakai kondisioner, rambut itu juga perlu perawatan lain gitu, perlu perhatian lain. Sedangkan aku bukan tipe yang seneng ke salon untuk rimbat atau apa, aku tuh nggak begitu suka gitu. Jadi senengnya di rumah aja. Akhirnya aku cari tahu dan aku dapat ini nih, aku nyoba ini nih. Ini hair tonic dari Olive. Jadi dia tuh katanya untuk menutrisi rambut, untuk ngasih vitamin ke rambut supaya rambut itu nggak rontok, lebih kuat akarnya, terus tumbuhnya juga lebih bagus gitu ya, membantu menumbuhkan rambut. Coba aku baca ya, apa sih? Nah, jadi dia tuh tonik yang membantu merawat pertumbuhan rambut, mengandung keratin, vitamin dan olive oil yang akan bersinergi dalam membantu mengatasi permasalahan rambut. Rambut akan menjadi lebih sehat, kuat, akar rambut menjadi lebih kuat sehingga rambut tidak mudah rontok dan patah. Volume rambut dapat terjaga dalam pemakaian berkala, akan membuat rambut menjadi tampak lebih tebal dan sehat. Itu klaimnya dari si hair tonic ini. Aku pikir ya udahlah ya, aku coba gitu ya. Maksudnya gak terlalu berharap banyak, tapi minimal aku udah berusaha untuk kasih perhatian lebih ke rambut aku. Nah, akhirnya setelah aku coba ini tuh 100 mili ya, segini tuh. Nah, ini dibukanya tuh diputer gini, ulir gini ya, jadi dia gak tumpah. Nah, kesan pertama aku beli ini tuh ya, begitu dibuka wangi banget banget, wanginya tuh wangi seger, wangi udah mandi, wangi yang maksudnya tau gak sih, wangi orang yang baru mandi, yang bersih, yang pokoknya wangi banget. Nah, aku pikir ih asik ih wangi gitu ya, jadi kan pakainya semangat gitu. Nah, ternyata setelah aku pakai, udah mandi nih ya, rambutnya setengah kering gitu ya, pakailah ini gitu di tempat-tempat yang menurut aku rontoknya agak parah gitu, kayak di sini, sini gitu ya, di sini gitu ya. Nah, udah selesai itu tuh, aku tuh sholat kan gitu. Nah, ternyata si ini tuh ya, wanginya tuh ya nempel di mukena, nempel di kerudung, dan tahan lama loh. Jadi aduh, aku tuh udah mah aku tuh menutrisi rambut, ternyata dapat bonusnya tuh wangi. Wanginya tuh bukan wangi yang pas pakai udah gitu ya, enggak. Jadi wanginya tuh lama, sampai aku tuh kan di
lantai atas gitu ya. Terus anak aku tuh di lantai bawah, terus dia bilang, "Bunda baru mandi ya?" "Heeh, kok Adik tahu? Wangi." Ini dong wangi ini. Nah, kalian jangan, kita tuh apalagi ya, ya semua orang juga memang harus menjaga kebersihan gitu ya. Cuman kita yang pakai hijab itu harus ekstra. Karena kita tuh kan terpapar matahari gitu ya, si rambut kita ketutup, terus kerudung kita juga kena matahari gitu. Jangan sampai orang tuh beranggapan gini, suka agak ilfil deh sama yang pakai kerudungnya besar, soalnya kerudungnya suka bau matahari, suka gitu kayak bau, agak bau apa ya, bau matahari, bau hapek gitu kalau kata orang Sunda. Nah, ini tuh apalagi buat aku yang nggak suka pakai minyak wangi, nggak begitu suka pakai minyak wangi, jadi ini tuh bener-bener ngebantu banget. Sampai kerudung aku tuh kalau udah dipakai seharian gitu ya, pas nyampe rumah tuh kerudung aku tuh tetap wangi ini dong, wangi seger ini. Jadi buat kalian yang punya masalah sama kerontokan rambut, sama rambut yang patah atau rambut yang tipis gitu ya, terus atau enggak memang pengen lebih seger aja wanginya gitu, biar enggak bau matahari rambutnya, kalian wajib banget punya ini. Ini tuh awet banget loh. Aku tuh awet banget, lupa nih udah berapa lama ya aku pakai ini, dan masih lumayan banyak juga. Aku kan keramasnya nggak tiap hari ya, 2 hari sekali. Nah, aku pakainya sih kalau udah keramas aja. Sebenarnya ini nggak usah keramas juga, misalnya setiap hari dipakai juga bagus gitu. Cuman aku sih ya gitulah ya, agak suka lupa, agak suka males. Jadi kalau udah keramas aja pakainya. Wanginya, wangi nggak bisa diobrolin, nggak bisa dijelasin gitu. Kalian harus ngerasain sendiri, wangi banget, wangi seger, wangi nggak enak gitu ya. Bukan wangi minyak wangi gimana, nggak, wangi orang baru mandi. Jadi buat kalian yang pengen coba ini, kalian bisa cari di online shop mungkin. Tapi hati-hati ya, ini katanya banyak yang palsu. Aku sih nggak tahu ya, aku supplier aku sih ini cuman satu, jadi aku belinya ke dia gitu. Jadi wangi udah bener, tapi katanya atau teman-teman aku ini banyak juga yang palsu dengan harga yang lebih murah. Aku sih nggak tertarik untuk beli karena memang aku cuman mau ke supplier yang satu ini karena udah terbukti ya. Nah, buat kalian yang mau coba, kalian bisa juga langsung ke Instagram aku @rumahaleta, nanti aku kasih di sini ya. Atau beli sendiri juga, cari sendiri juga nggak apa-apa, cuman hati-hati aja sama yang palsunya gitu. Cobain. Gitu aja teman-teman. Makasih udah nonton video aku ya. Assalamualaikum.